Halo guys, kembali bersama Senchan di sini, food blogger Grab. Jangan bawa Grab ya, nggak di endorse. Canda-canda. Ya ini yang pakai Grab, Gojek apa whatever lah. Kali ini kita beli ayam penyet nih. Ayam penyet, ayam geprek men. Ayam geprek juara nih di Mosesen City ya. Oke. Terus ini kita beli yang paket original ya kalau nggak salah ya, satu ya. Sama sambal terasi satu. Jadi ini ada yang sambal terasi satu, ini yang original deh. Tuh. Oke, di paketnya itu di sini kita dapat nasi jelas lah, ayamnya. Kemudian apa nih, kol, sayur lah, sayurnya cuma kol doang ya. Oke lah, kirain ada timun. Udah itu aja, tapi sebenarnya harusnya paketnya itu kita dapat tempe guys, but somehow nggak tahu kenapa nggak dapat tempe kita di sini. Saya dapat tempe katanya. Tadi sih pesannya paha atas, datangnya paha bawah. Aduh, udah sedikit kecewa dua kali sih sebenarnya. Ya mungkin paha atasnya ini kali ya, mungkin abang grabnya bingung gitu ya, takutnya orang nggak suka, itu akhirnya paha atasnya habis diganti paha bawah ya, sudah itu. Cuma tempenya hilang. Oke lah, kita coba rasanya, mudah-mudahan rasanya tidak macam. Nasinya sih cukup banyak, banyak juga ini. Gede juga. Makan tuh nasi. Makan tuh nasi. Udah ya, kita cobain yuk. Sambalnya sih juga ya, kayaknya enak sih. Kita lagi mas. Yang satu ini sambal apa ya? Sambal geprek ya. Ya biasa. Ayo dulu. Udah, oke. Okay. Ini soalnya sebenarnya masih mas. Pedes men. Sambalnya pedes men. Asin. Namanya sih enak sih. Ini suka namanya. Gimana ya nih? Ini juga main. Jadi sebenarnya ini sih enak juga ya. Sambalnya bikin ngelap juga sih sebenarnya. Ada asinnya terus gurih gitu. Pas juga rasanya aku ini. Well, not bad nih rasanya. Enak sih. Betulnya. Sambalnya tuh Enggak. Kalau ininya tepungnya gue gak bisa merasakan aslinya karena udah campur sambal ya tadi. Jadi udah enak aja gara-gara sambalnya. Lumayan sih nih. Namanya lumayan gede. Cuman ini satunya jadi berapa nih ya? 30-an ya ini? 31. 31-an. Harganya per satunya. Oke. Sekarang kita cobain yang
ininya. Gitu. Semua terasinya. Bersyukur nih sambalnya. Makan untuk tahapan buat seperti ini. Ini termasuk yang pedas nih. Nah, ini wangi banget. Cobain. Masih makanannya. Terima kasih. Ini agak membingungkan nih. Ini. Set gede banget nih tomatnya, ya ampun. Dan ini enggak geprek. Wanginya gitu mirip-mirip. Wangi. Ini terasi deh. Nah, ternyata yang ini terasi. Maksudnya berasa asin terasi. Tapi mirip-mirip gitu. Ini jangan-jangan ulekannya sama ini jadinya. Ini dapat tomatnya gede-gede banget ya. Kok gede-gede gini. Agak mirip tapi kenapa memang ini yang terasi. Pedas banget. Memang ini bakal juga pedas. Oke, gue rasa sih itu aja ya. Cara porsi lumayan, nasinya banyak. Kayaknya sambalnya juga enak menurutnya. Enak sih. Cuman mungkin niat bikin sambalnya itu loh. Gede-gede banget mongkahan tomatnya. Terus saladnya mungkin tambahin dikit kali ya, timun gitu. Terus kalau dikasih tempe, kasih tempe lah. Gak ada tempenya. Bagi pelah intinya ya. Pokoknya tapi rasanya sih enak sih. Oke lah. Boleh sih ini, boleh. Boleh kalian cobain. Rasanya sih enak. Oke, itu aja guys. Yang suka sambal apalagi pedasnya nampol. Mantap. Oke, okay. Jangan lupa like, subscribe, komen. Dan inilah dia, kali ini kita ayam geprek juara di Mall Fashion City. Nah, tuh cuci tangan sebelum berdoa. Dan berdoa sebelum makan. Yes. Jangan lupa berdoa dan cuci tangan. Sampai jumpa dan enjoy life. Bye-bye.